Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Karena sesungguhnya hati itu kalau sudah lelah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin. Untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah, itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya tiga, optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, wis pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua, jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi yo, kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud, saya bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Dakuk tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat tiga jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau ndak ujuk-ujuk, wah saya pingin istiqomah, Pak, ndak. Ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholi, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat, seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa. Membersihkan diri kita. Pak, apa enggak bisa, Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun.
Kalau sudah baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran, itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini tiga proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomahi kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya ingin istiqomah pak sekarang langsung. Tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Dakkok. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari dua tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya, tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama, kata Ibnu Qayyim, itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantap dalam kebenaran. Tidak. Apa kalau orang Jawa punya istilah esok tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Enggak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya. Tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan. Dia keras sekali. Wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya, yang normal ya, yang tadi, mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi, sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman, ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat dikuati terus diistiqomahi, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat pak bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan. Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja, ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, ini kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khodimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya
istiqomatul lisan ala zikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir memuji Allah. Pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wassana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil membawa tasbih besar terus kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah, berpikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya atau tanggal lahirnya. Oke ya, baik. Nah ini jenis pertama. Oke, jenis kedua istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Said, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala to'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di sufi makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita, kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus menerus. Nah ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatul ruh. Istiqomatul ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang selantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian, menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Oke, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam. Nah, ini membangun keistiqomahan. Kalau ini latihannya ya. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada perencanaan, yang
Ketiga, ada tipsnya, strateginya. Untuk bisa istiqomah, kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan, itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Kita, perintah kita pada diri kita tidak ampuh, itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji, kok tidak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok tidak jalan, berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun tidak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua, sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, yo apa yang mau diistiqomahi? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya, kadang-kadang tahu sih ini penting, ini baik, nanti dulu lah Pak, nanti lho Pak setelah UAS ini lho Pak saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang, selesai UAS, sebentar lah Pak, liburan dulu, maksudnya ya langsungan begitu, ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis, ini ada tugas lagi ya Pak, saya harus sibuk ini lagi, nanti lah Pak kalau tugasnya selesai. Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, ya, nanti lah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu, wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri, masa enggak toleran Pak, ya nanti lah Pak. Jadi enggak mulai-mulai kamu cari alasan terus, menunda-nunda, enggak jadi istiqomah. Oh, alasan itu ya bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang tidak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa ya jangan ditunda. Yang kelima, optimis. Optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomahmu. Kalau kamu pesimis, tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan, yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar, jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomai ini, mengistiqomai itu, ya harus tahu ilmunya, apa yang harus diistiqomai. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah, saya pengin kayak gini Pak Ais. Enggak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis sajalah, levelmu lah, levelmu. Mengistiqomai yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu enggak pede, enggak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat. Sekarang banyak fasilitas pengingat. Mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya. Reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistiqomai sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, misalnya ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi motif apa
alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah, mungkin butuh apa, cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomahi setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Tidak usah nunggu dihadiahi orang, tidak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri. Wong kamu ulang tahun aja ya tidak ada yang mengucapkan. Hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomahmu. Terus strategi lagi, lanjutkan meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa, bolong sekali tidak apa-apa, lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak, besok bolong lagi, tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja, lupa atau kepepet, ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak, gugur tidak usah dilanjut, tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recess moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isine istiqomah semua, yo puyeng kamu, bisa KO kamu ya. Tidak, yo nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Yo saya sering mengkritiki HP, bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji dok, ya tidak begitu. Sekali-sekali ditengok, tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recharge moment, penyegaran. Nanti ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Yo, kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah, kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, yo mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan, mungkin karena kamu lihat materinya. Bosan Pak materinya gitu terus, yo sekali-sekali jangan lihat materinya. Lihat temanmu yang hadir di sebelah-sebelahmu itu, mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya. Atau lihat takmirnya, atau lihat apanya. Itu kan bisa penyegaran, kamu tidak bosan lagi. Kamu nonton sini terus kan bosan, yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosan Pak, ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya,
olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Yo, jangan serius terus. Untuk mengurangi bosen, enak kalau ada teman yang bisa berbagi, mungkin minatnya sama, yang diistiqomahi sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1, yang ikut ngaji 1 sama saya saja, itu mungkin dia kalau sudah bosan mungkin dia mungkin tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosan ya? Iya, saya bosan. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosan kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomahi hal-hal positif agama, ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Ini contoh doa ya. Ini doanya Aulia, dulu pernah kita bahas, Syekh Hasan Al-Basri. Ini doa dari beliau meminta istiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuknal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami rezeki dalam bentuk istiqomah. Nah, ini kalau wali ya yang diminta ini. Kalau kalian kan minta nilai, minta kaya, minta jodoh. Kalau ulama mintanya istiqomah. Karena beliau tahu pentingnya istiqomah. Maka meminta istiqomah. Lanjut, saya loncati ya. Ini ada contoh ilustrasi hadis tadi loh. Bahwa hidup ini jangan kaku terus. Ada momen-momen kita ya istirahat. Ini hadis ini ada. Ini boleh dicari di Sahih Muslim. Cerita seorang sahabat namanya Hamzullah. Hamzullah ini ya serius ingin menjalankan agama. Cuma beliau ini mengeluh begini. Satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah ceramah, cerita tentang surga, neraka. Wah, itu waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama. Tapi begitu pulang ke rumah, asik dengan anak, dengan istri, tekad yang luar biasa tadi ya agak kendur. Dalam keasikan hidup normal, tidak di masjid. Nah, ini menggelisahkan bagi Hamzullah. Terus dia mengadu. Pertama dia ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya kok merasa begini ya. Padahal pengin serius loh. Tapi kok ya begitu ketemu anak istri, kalau kalian mungkin begitu ketemu teman nanti pulang ke kos-kosan, ya kumat lagi aslinya. Nah, mengadu, kata Abu Bakar, lu iya, saya juga kok begitu ya. Ayo kita tanya saja pada Rasulullah. Nah, begitu tanya pada Rasulullah, jawabannya Rasulullah, wahai Hamzullah, itu yang saya kasih tanda kuning itu, saatan-saatan. Saatan-saatan itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak apa-apa, kalau waktunya santai, ya santai saja. Waktunya main game, ya main game saja. Tapi waktunya mengistiqomai amal baik tadi, ya jalankan yang serius. Jangan serius terus. Kalau serius terus, ya itu seperti hadis Awqamakol yang di paling bawah itu. Rawihul kuluba sa'atan ba'da sa'atin. Fa'innal kuluba idha kallat amiyat. Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Jadi, ya serius terus istirahat, ya serius terus istirahat. Kenapa begitu? Fa'innal kuluba, karena sesungguhnya hati itu idha kallat amiyat. Kalau sudah lelah, dia buta. Hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuhan, puncak kebosanan, itu kan tidak jernih lagi. Maka, ayo, yo serius, tapi nanti ada
istirahatnya, ada mainnya sebentar, rekreasinya sebentar, enggak masalah. Ya seperti istilah kalian hari ini itu loh, kalau ada orang sudah enggak karu-karuan kan kita menyebutnya, wow kamu kurang piknik. Nah, kenapa kurang piknik? Kamu terlalu serius selama ini. Ayo sekali-sekali piknik. Baik, ini contoh tadi ya, bahwa yo memang perlu me time, perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur. Nah, kalau diringkas ini, jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar enggak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Enggak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh, katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah, karena ada teman. Kalau kamu enggak cerita tadi kan dia enggak tahu. Maka share goal, enggak apa-apa, bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur, tadi katanya mau nulis. Terus stay positif, optimislah, dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah, kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu kona'ah, mental ridho menerima apapun jatah kita, dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja, bubar istiqomahnya. Ini namanya manja, cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, alah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi, nah ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, ya sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh, sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Nah ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya. Jadi terus overthinking, mikirnya dalam sekali, Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho, Pak, kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku, overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa mari mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik.
Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin tuh ada, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis. Ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu enggak istiqomah. Kalau Senin ya Senin saja terus, enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomahi perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan istiqomahkan perbaikan diri yang terus menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit karakter sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja, iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja, repetisi. Dan revaluasi, belajar terus, terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi, ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Nah, terakhir saya tutup dengan cerita. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pengantar untuk minggu depan. Hubungannya istiqomah dengan karomah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini bicara di depan murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku." Wah, ini kan luar biasa. Kalau teman-teman membaca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan karomah-karomahnya banyak sekali. Nah, beliau bilang seperti ini, terus murid-muridnya penasaran. Ini berita ini menyebar kemana-mana, semua orang ingin tahu. Maka Jumatannya jadi ramai sekali. Jumat itu banyak orang datang ke masjid. Nah, terus ya seperti biasa ritual-ritual ibadah Jumat, Syekh Abdul Qadir setelah Jumatan selesai, beliau naik mimbar. Kemudian tanya pada hadirin sholat Jumat, beliau tanya, "Apakah kalian sudah melihat karomahku?" Ya mereka ndak lihat, belum lihat apa-apa. Tiba-tiba ditanya, ya mereka bilang, "Loh, kami ndak melihat apapun, ya biasa saja ini, kita masih baru selesai sholat Jumat." Terus beliau berkata, "Sekarang aku ingin bertanya pada kalian, tolong jawab dengan jujur. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu?" Ya, mereka menjawab, "Tidak pernah." "Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan?" "Tidak," jawab mereka. "Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil haknya orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing?" Mereka juga menjawabnya tidak. "Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan?" "Tidak." "Apakah khutbahku berbeda dengan khutbahnya Rasulullah?" "Tidak." Terus diakhiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Itulah sesungguhnya karomah terbesarku, yaitu istiqomah." Makanya istiqomah itu khairun min alfi karomah. Mungkin yang saya sampaikan malam hari ini sebagian besar teman-teman sudah tahu, sejak dulu bahkan tahunya. Yang belum itu prakteknya. Ya, maka yuk setelah ini, yuk pelan-pelan, bertahap, diawali dari yang paling mudah, yang paling mungkin kita jangkau, kemudian juga seperti dawuhnya Rasulullah tadi, saatan-saatan, jangan ambisius, pelan-pelan, dan semoga tambah lama, tambah baik, tambah baik.